Para pemain kancil BBK melaksanakan latihan rutin pada Rabu pagi. Kali ini latihan berlangsung di Gor Pangsuma Pontianak. Latihan merupakan bentuk persiapan sebelum melakoni dua pertandingan pada pekan ketiga, yaitu pada Sabtu 19 Januari melawan Black Steel Manokwari dan pada Minggu 20 Januari melawan Pelindo Permata Indah. Kalau untuk pekan ketiga di Pontianak ini, kita bukan mengasah apa-apa, kita cuma mengevaluasi di 4 pertandingan sebelumnya, di 2 pekan yang sebelumnya. Jadi 4 pertandingan itu yang kita evaluasi adalah defense kita sama konsisten kita. Jadi pada menit-menit terakhir kita harus tetap fokus, jangan sampai kita kecolongan lagi. Pada pekan ketiga, pertandingan akan berlangsung di Gor Pangsuma Pontianak. Kancil BBK berharap supporter dapat terus memberikan dukungan dan ikut hadir menyaksikan langsung pertandingan. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak.